Lesti Kejora dan Rizky Billar akan jalani Hari Raya Idul Fitri di Singapura bersama Aurel dan Atta Halilintar. Setiap orang tentu sudah tidak sabar menunggu hari kemenangan ini yang sebentar lagi akan tiba. Tak terkecuali dengan pasangan inspiratif yakni Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di bulan Ramadan dan Hari Raya yang hampir tiba ini, mereka sangat bahagia disebabkan ada sosok putra pertamanya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Apalagi Lesti Kejora mengaku akan rayakan hari lebaran Idul Fitri di luar kota bersama Baby L dan Rizky Billar. Hal tersebut diketahui dalam unggahan akun YouTube Sule Productions. Saat itu Lesti Kejora kedatangan Aurel Hermansyah dan Natalie Holsher. Mereka berdua membawa buah hatinya yakni Baby Amina dan Baby Azam. Mereka bertiga membuat konten bareng dan mengajak buah hatinya bermain bersama. Di sela-sela curhat mereka soal suaminya masing-masing, Aurel Hermansyah mengaku akan lebaran ke Singapura. Nah, lebih milih ke rumah sakit di Singapura. Enggak, karena kan kemarin mau check up, karena waktu itu si Arsya juga kan, adik-adik aku kesana. Nah, jadi sekalian pas kita mau lebaran di sana, jadi kata neneknya, kata bunda, yaudah sekalian check up aja Amina di sana, gimana? Bilang, oh yaudah, oke. Ia mengajak Lesti dan Natalie untuk ikut lebaran dengannya. Lesti Kejora dan Natalie Holsher menyetujui akan menyusul ke Singapura. Yuk, idutin Lesti, susulin yuk, tapi apa? Iya, susulin. Ya. Iya, enggak apa, aku lama di sana. Ya. Yuk, ayo. Susulin. Yuk, ayo. Dimanapun pasangan Leslar akan jalani lebaran, kita doakan saja semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dapat hampers dari Pak Bos, Bu Bos. Tuh, selamat Hari Raya Idul Fitri dari Lesti dan Dila. Makasih Pak Bos. Mama Far batinnya. Guys, ingat enggak beberapa hari lalu ada bapak-bapak berseragam tuh ya, ngasih paket hitam panjang kotak gitu kan. Gua tuh penasaran, apa sih isi di dalamnya? Makanya sekarang mau gua buka. Gua juga keter-keter. Bismillah, guys. Mudah-mudahan enggak ada nih. Oh, ala, ini mah hampers dari MS Glow. Oh, ini mah aman. Gue tuh sempet trauma, malah tiba-tiba ngirim pasukan berseragam, ya apaan. Oke, MS Glow, terima kasih ya, sukses terus pokoknya buat MS Glow, makasih paket hampersnya, udah diterima ya. Songong dia. Gue tunggu Lesti yang nyanyi ya. Iya.